kelompok pelangi dulu. Sekarang guru aja anak-anak untuk melakukan kegiatan menghitung jumlah hasil pengurangan gambar benda langit. Silakan anak-anak ambil buku mengenal angka dan membilang. Ya, cari halaman 29. Di sini ada gambar bintang, matahari, dan bulan. Kita hitung dulu semua gambar bintangnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita tulis di sini angka 5. Kemudian yang dicoret ada berapa? 1, 2, ada 2. 5 dikurang 2 hasilnya berapa? Ada berapa di sini gambar bintang? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, lanjut di bawahnya gambar matahari ada berapa jumlah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar matahari. Dikurangi berapa yang dicoret? 1. Nah, 6 dikurang 1 hasilnya berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 matahari, gambar matahari. Lanjut, di bawahnya ada gambar bulan. Ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar bulan. Nah, yang dicoret ada berapa? 1, 2, ada 2, ditulis 2. 4 dikurang 2 sama dengan berapa hasilnya? Ada 2. Ya, 2 gambar bulan. 1, 2. Nah, kita tulis di bawahnya angka 2. Nah, seperti itu anak-anak. Selamat berlatih di rumah.